Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sahabat selalu sehat, diberikan umur panjang dan rezeki yang berlimpah. Amin. Seperti inilah sahabat semua, suasana kota Mekkah, khususnya di area luar Masjidil Haram. Kita sebentar lagi akan memasuki pelataran Masjidil Haram. Sahabat bisa melihat banyak dikelilingi oleh gedung-gedung bertingkat atau gedung-gedung mewah untuk penginapan para jamaah dari seluruh dunia. Nah, ini sahabat bisa melihat kita sudah memasuki area Masjidil Haram. Alhamdulillah tidak terlalu padat seperti biasanya. Tidak terlalu padat seperti biasanya sahabat, karena saya dan teman saya berkunjung pada saat beberapa hari setelah berakhirnya musim haji, dan biasanya akan memasuki puncak musim umroh itu mendekati bulan puasa atau masuk pada bulan puasa. Suasananya masya Allah sahabat, ini mendekati waktu maghrib. Banyak para jamaah yang bersantai untuk melepas penatnya setelah mungkin melakukan ibadah umroh atau tawaf dan duduk-duduk di lantai area Masjidil Haram, karena memang kalau sudah masuk di sore sudah agak sejuk cuacanya sahabat. Jadi sambil santai, sambil berzikir mungkin, dan melihat para jamaah sedang lalu lalang. Dan saya doakan mudah-mudahan sahabat bisa berkunjung ke Mekkah untuk melakukan ibadah umroh dan haji. Amin. Amin ya rabbal alamin.